Tetangga memergoki kawanan pencuri rumah kosong. Pengejaran pun dilakukan oleh warga sekitar. Selengkapnya dalam kilas kriminal. Curiga dengan motor yang tiba-tiba parkir di depan sebuah rumah kosong di kawasan Jati Bening, Bekasi, seorang warga memergoki kawanan pencuri yang tengah beraksi. Satu orang berhasil kabur dengan sepeda motor, namun satu lainnya salah pilih jalan. Ia pun ditangkap warga dan dibawa ke polisi. Dari tangan pelaku ditemukan laptop, iPad, uang tunai hingga puluhan kunci duplikat. Diduga pelaku adalah pencuri spesialis rumah kosong. Tumpukan jerigen memenuhi sebuah gudang yang diduga sebagai lokasi pengoplosan BBM di kawasan Sidomulyo, Lampung Selatan. Dari penghitungan ternyata ada 220 jerigen berisi 8.000 liter BBM jenis Pertalite. Di sini polisi juga menemukan bahan kimia yang digunakan untuk campuran oplosan BBM. Kuat dugaan bahan kimia ini akan dicampur ke Pertalite agar menyerupai BBM jenis Pertamax. Di sosial media sering kali flexing ala sosialita, namun saat terciduk dan pakai baju tahanan jadi tidak berkutik. N yang juga dikenal sebagai ratu narkoba asal Aceh ditangkap BNN karena diduga ikut mengedarkan ekstasi dan sabu. Penangkapan bermula ketika polisi menangkap sang suami dengan barang bukti 52,5 kg sabu dan lebih dari 323.000 ekstasi. Kini polisi menyelidiki asal harta kekayaan tersangka N yang sering dipamerkannya di akun media sosial. N pada 18 Agustus lalu juga dihadirkan polisi terkait kasus peredaran narkoba.